Anda masih bersama saya, Hani Sandra, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, petugas gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Bandung melakukan razia terhadap kafe dan rumah makan yang melanggar aturan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB Rabu malam. Alhasil, salah satu kafe yang berada di Jalan Dago Bandung terbukti melanggar aturan PSBB dan langsung dilakukan penyegelan. Salah satu kafe yang berada di Jalan Dago Bandung langsung dirazia oleh petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung dan polisi Rabu malam. Puluhan pengunjung yang tengah asyik makan dan nongkrong pun terkejut dengan adanya petugas ke lokasi tersebut. Petugas dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung lalu memberikan himbauan kepada pengunjung untuk membubarkan diri untuk menghindari kerumunan massa. Setelah dilakukan pemeriksaan sementara oleh petugas, kafe tersebut telah melanggar jam operasional PSBB Kota Bandung yang seharusnya tutup pada jam 6 sore. Tak hanya itu, kafe tersebut diduga tidak memiliki izin sehingga petugas pun melakukan penyegelan terhadap kafe tersebut. Malam ini kami dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung telah melakukan penindakan terhadap beberapa kafe dan rumah makan yang melakukan pelanggaran, yaitu melebihi jam operasional. Selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Kota Bandung berlaku hingga 12 Juni mendatang, petugas akan terus melakukan razia hal serupa guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.